pergantian pemain. Dia melakukan dari set yang keempat tentunya buka menaklukkan R2M pada set yang keempat. R2M berangkatan punggung siklis mengangkat dari belakang Ejirita sudah namun mencoba penyelamatan kali ini Rangga Toya kembali dapat diselamatkan kembali dari R2M tak mampu dikembalikan dan poin 1-0 satu kosong berdekat kembali ke belakang dari R2M atau kembali tentunya kembali ke belakang punggung siklis sudah lebih cepat dari belakang namun dapat dibaca dari sejaya belum saja ke belakang kembali berdekat keluarkan ke depan antisipasi kali ini dari Arya dengan poin satu sama lepas kali ini akan melakukan setelah berhubung jarak oleh tadi Bapak Bobi ini akan ke depan terus sekali lebih tepat dari belakang juga dengan tangan kiri dapat dibaca kembali lagi Arya Bob saja siapa gerakan amai nampaknya Bursaris menggunakan bendera tinggi-tinggi keluar matanya 2-1 kali ini siapa gerakan dari S2N Ipan masuk setelah berjatuh tadi namun belum maturan satu tidak poin untuk kami sebarkan berbahaya pendek kegagalan tersebut namun kali ini tak arah menampak yang dari Portable ini poin pun bertambah 3-1 berjuga pelapun tinggi selamatkan burung kali ini poin pun bertambah 4-1 4-1 kembali mengudara kami masih Ipan kali ini akan melakukan tinggi sebarkan kedekatan 4-2 dan kali ini kali ini diincar sudah poin nampaknya 2-4 sedikit poin kali ini terkejar melakukan ke belakang mengurus sekulit bunda angkat ke dari belakang siapa gerakan ini atau apa lebih tepatnya dapat dibaca kembali ke belakang angkatan kreatif dari perbagian ini 3-4 Jadi hari itu di jamur ayam sedek ayam pada jamur dia
Saya akan kecek, katanya kita akan membawa aset kecek yang bawa hasil dari Masih, ya. Kemudian dari kawasan itu, katanya Abang Tony akan direjo untuk menyaksikan oleh pemain dari Garut. Kembali ke dalam perubahan dulu, agak lebih cepat. Membentuk dengan tidak boleh 78 kali ini. Kembali ke lapangan, banyak sekali kesempatan mereka main dengan poin 78 atau satu angka. Angka-angka melakukan juga lepaskan terlalu ke depan. Apa yang langsung saja dikasihkan dari tambah di bisnisnya. Kembali angka dari belakang, 12 kali ini mencoba kembali M2M. Dapat dibaca, bagaimana kali kis-kis-kis kegurangan kecilnya kembali ke lapangan. Angkat kali ini, dari Reza tadi terus memberikan tekanan, poin pun bertambah 8 sama kali ini. Dan yang kedua adalah SMK Tunas Bangsa dari Bukti Perkataannya Blazer dan NBC Junior penegakan dengan Tunas 3 NBC Junior Bukti penegakan dengan Tunas 5 dari Pak Kende. Kita akan berpulang pada jam yang ketiga sebenarnya tahun Papa Muntut dengan membawa aset gede dan itu membawa pemain kecil dari Tasik kembali ke lapangan. Sedangkan kita ke depan ada kami tahu pun bertambah 10-8 kepala 2 angka kali ini bergegas dari Odor Ramadol Mili bersama dengan atas sebelumnya rata di depan, kita lakukan dengan tubuh kecil sudah bola-bola tinggi di bawah dapat kita pendek di depan kembali lagi perbagi di Gerim Jaya jaga bawah kembali jaga bawah kembali sudah kali ini baik kita tambah 11-8 mau kita kembali. Sekarang iya sudah sangat agus rusal gitu. Barangnya aset gede sekarang agus rusal. Besok saksikan ya. Besok saksikan dari Tito. Katanya mau mengambil pemain dari aset gede dan agus rusal. Kembali ke lapangan. Ekor ini kembali. Luar tambahnya sudah poin 9-11 kali ini. Soalnya kalau aset kecek dan Agus Sugudal mungkin Tiko akan mengeluarkan jurus terakhir. Kembali ke lapangan, atas kali ini Jok Rebo mampu dikendalikan kali ini tidak boleh 12-9 12 kecil terpau juga angka. Ini yang akan mengeluarkan di sebuah kompok angka kamu pasti jauh empat angka harus mengikat dan kebanggaan kali ini untuk menyamakan keunggulan FPS Borobak Bumi ini lakukan juga ke belakang lalu kita itu masih bergantung di udara berikan dengan lupa Borobak kembali ke lapangan dan poin yang banyak kali ini ke 10-13 kembali 3 angka kembali ke lapangan sedangkan ke depan angka 7 juga cepat sekali. Dan poin yang banyak, 14-10 terpaut 4 angka bergegas kembali ke belakang hanya kacau dalam perlengkapan poin tadi orang ini angka-angka lakukan perlengkapan apa jadi hati-hati kali ini poin bertambah 15-10 terpaut 5 angka orang ini sejak keempat angka-angka penyakitannya kacau keras datangnya kali ini punggut di kulit sudah enteng saja cepat mereka penyelamatan orang kedua jauh meninggalkan sudah poin 11-15 kali ini dari Saoka Pamuntut kami pun melakukan klik kami akan membawa pemain intinya yaitu dari Jajar itu kembali ke lapangan. Katanya abang
Tony akan direbo, bagaimana itu kalau kata mungkin Rer akan diganti oleh Abu. Itu dari klip tadi ya Kak Iko membawa Abu. HP-nya mati guys, lowbat. Bersama dari Korbagul ini nampaknya Korbagul pendek saja untuk menghindarinya dan Red kembali baca di udara penyelamatan dengan selanjutnya gerak tuju mereka pendek saja kembali cepat distribusi Red lob saja ke belakang kembali berikan angkat lebih cepat jepat kali ini banyak keluar jauh meningkatkan alat untuk menangkap 12 dan HP masuk wani.